Kelompok Wanita Tani Soka Karya Lestari merupakan gabungan kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kelompok Wanita Tani Soka Karya Lestari bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sokaraja mengadakan kegiatan edukasi FAM yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Sokaraja. Kegiatan edukasi FAM diikuti oleh anak-anak dari Lentera Hati Sokaraja Wetan, Miftahul Huda Sokaraja Tengah, dan Tunas Ceria Jompo Kulon. Edukasi FAM mempunyai tujuan untuk mengenalkan kepada anak tentang asyiknya dunia pertanian sedini mungkin. Kegiatan edukasi FAM dengan tema Makan Sayur Cegah Stunting dimulai dari mengenalkan tentang cara pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemanenan, pengemasan dan membuat olahan es krim dari sayuran. Di samping itu juga terdapat bazar pertanian, produk olahan ibu-ibu kelompok wanita tani Kecamatan Sokaraja. Di Balai Pertanian Jompo Kulon dalam acara Education Fun bersama KWT Soka Karya Lestari dan BPP Sokaraja Jompo Kulon dengan tema Makan Sayur Cegah Stunting. Bentuk sayur itu yang selama ini mungkin hanya tahunya dimasak di sayur bening ataupun yang lain-lainnya, nanti kita akan kemas dalam satu produk yang hari ini kita angkat, yaitu es krim sayur. Membuka kegiatan edukasi FAM bersama KWT Soka Karya Lestari dan BPP Sokaraja Jompo Kulon dengan tema Makan Sayur Cegah Stunting. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Stasiun pengolahan tanah, nanti kita akan belajar pengolahan tanah yang akan ditanami tanaman. Tanahnya ternyata
bermacam-macam ya. Nanti kita mau belajar di sebelah sana ya, untuk pengolahan tanah. Kereta yang kedua akan menuju ke stasiun penanaman, ada di sebelah sana. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara menanam tanaman yang baik, melakukan semua kegiatan tadi yang es krim sayuran. Kita mau berhenti semuanya, nanti berhenti di stasiun cara membuat es krim dari bahan baku cesim ya. Ayo, kita lagi.
hati-hati ya. Awas, awas. Awas, hati-hati. Hasil dari kegiatan edukasi FAM, anak-anak bisa membawa pulang hasil kegiatan yang telah dilakukan, di antaranya hasil pembibitan, sayuran dalam pot, beserta dengan pupuknya, sayuran hasil petikan sendiri, dan makan es krim dari sayuran. Bilang apa? Yang suka es krim rasa sayur. Ya, biasanya teman-teman makan es krimnya rasa coklat, rasa strawberry, rasa vanilla. Sekarang bubur ganti ya, kita makan es krimnya es krim sayuran. Betul, kalau kita suka makan. Sampai jumpa di kegiatan edukasi FAM selanjutnya.